Baru-baru ini beredar di dunia maya, seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bandung di-drop out alias dikeluarkan akibat kasus prostitusi. Foto-foto syurnya sempat beredar di jejaring sosial dan menghebohkan jagat maya. Beberapa insiden dan kasus yang terjadi melibatkan beberapa orang yang masih berstatus mahasiswa. Dan sebagian di antaranya sempat menghebohkan media, baik media massa maupun media sosial. Berikut, kasus mahasiswa heboh versi On The Spot. Pada Juli 2012 lalu terjadi sebuah insiden penembakan massal saat pemutaran perdana film Batman The Dark Knight Rises di Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Sang pelaku penembakan bernama James Egan Holmes menembaki penonton dengan senjata api jenis AR-15, satu buah shotgun, dan dua buah pistol. Sebelumnya, ia juga sempat melepaskan gas air mata ke dalam gedung bioskop 16th Century sekitar pukul 12:30 dini hari waktu setempat. Sekitar 71 orang ditembak di dalam bioskop di pinggiran kota Denver itu dan sebanyak 12 orang dinyatakan tewas. Sementara 59 lainnya mengalami luka-luka. Di antara korban tersebut terdapat 3 warga negara Indonesia yang merupakan satu keluarga. Suami istri Anggiat M. Situmeang dan Rita Paulina Silalahi menderita luka akibat terkena serpihan dinding, sedangkan anak mereka Prodeo menderita luka tembak di punggung kiri bawah. Diketahui James ternyata tercatat sebagai seorang mahasiswa jurusan ilmu saraf di University of Colorado di Denver, Aurora. Mahasiswa yang mempunyai minat tinggi dalam bidang genetika dan saraf ini adalah mahasiswa berprestasi. Ia adalah salah satu penerima beasiswa yang hanya bisa diperoleh dengan basis prestasi. Setelah melakukan aksinya, Holmes melarikan diri menuju arah parkiran mobil hingga akhirnya polisi berhasil meringkusnya. Seorang mahasiswa asal kota Pijnacker, Belanda, menghebohkan sebuah stasiun televisi di Hilversum, Belanda. Ia menyerbu studio pemberitaan NOS yang sedang siaran dan memaksa tampil ditayangkan sambil mengenakan setelan jas hitam dan dasi. Mahasiswa bernama Tarik Zahzah, berusia 19 tahun ini, mengaku sebagai anggota hacker yang bekerja untuk intelijen Belanda. Dalam pernyataannya, polisi mengatakan pemuda itu menuntut siaran langsung dan mengancam bahwa bom akan diledakkan di sejumlah tempat jika permintaannya itu tidak dituruti. Diduga peristiwa ini didorong akibat sejumlah buku bacaan yang berisi teori konspirasi. Belakangan polisi mengatakan pistol yang digunakan Tarik adalah pistol mainan. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Bijak dalam menggunakan media sosial adalah hal yang patut diperhatikan bagi para penggunanya. Salah-salah bisa saja menjadi bumerang bagi kita sendiri. Seperti yang pernah dialami oleh seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Yogyakarta pada Agustus 2014 lalu. Kasus ini bermula saat ia hendak mengisi bahan bakar di SPBU di kawasan Lempuyangan. Meski mengendarai motor, ia mengantre di barisan mobil dengan alasan ingin mengisi BBM jenis Pertamax. Petugas SPBU menolak mengisi bensin itu ke motornya dan ia pun kesal. Ia menumpahkan rasa kesalnya di akun media sosial dengan kalimat makian terhadap kota pelajar itu. Makian melalui status di media sosial itu sontak menyebar di dunia maya dan ramai diperbincangkan. Meski telah meminta maaf di beberapa media sosial, ia ternyata tetap diproses secara hukum, terutama dengan adanya gugatan dari sejumlah komunitas di Yogyakarta. Seorang mahasiswa asal Indonesia sempat menjadi perbincangan di dunia maya dan menjadi kontroversi. Sayang, bukan karena prestasi, tapi karena aksi konyolnya di media sosial. Ia menjadi bahan ejekan dan guyonan para hacker terkenal dunia.
Ini terjadi karena secara terang-terangan ia mengirim email kepada Kevin Mitnick, seorang hacker top dunia, untuk membantunya meretas situs kampusnya dan merubah nilai. Oleh Mitnick, email yang dikirim oknum mahasiswa itu diposting di akun jejaring sosial pribadinya. Aksi Mitnick menyindir email permintaan mahasiswa ini ditanggapi oleh ribuan followers peretas yang pernah membobol data militer Amerika itu dan menuai berbagai respon dari netizen. Mau curang, malah kena malu. Seorang mahasiswi asal Rusia yang kuliah di Universitas New York merupakan salah satu dari 4 mahasiswa yang terlibat dalam pencurian besar-besaran di internet. Dia adalah Kristina Switchinska. Bersama 37 pelaku lainnya, ia diduga telah menggunakan rekening bank, paspor palsu, dan Trojan Zeus untuk mencuri uang sebesar 3 juta dolar atau sekitar 38 miliar rupiah dari bank-bank Amerika Serikat dan 9 juta dolar atau 115 miliar rupiah dari bank-bank Inggris. Ia juga diduga telah membuka sedikitnya 5 rekening atas nama dirinya sendiri dan di bawah nama-nama samaran di Bank of America dan Wachovia. Di sana ada uang 35 ribu dolar atau sekitar 440 juta rupiah hasil pencurian yang disimpan dari 3 orang korbannya. Mahasiswi yang dijuluki hacker komputer terseksi ini dilaporkan telah mendapatkan sanksi dari pemerintah Rusia. Petugas penyidik menyebutkan bahwa ini adalah salah satu kasus kriminal terbesar di dunia maya, di mana organisasi ini mengandalkan Trojan untuk memata-matai strok kunci untuk tujuan mencuri password. Pemirsa, itulah kasus mahasiswa heboh versi On The Spot.